Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Ah, kamu dari dulu ya kalau buat salah gak pernah bener. Kamu tuh dari dulu gak pernah berubah. Ada apa, Sean? Ini Joy tadi main-main sampai ngerusak baju aku. Ya udah, jangan menghakimi ya. Ya, Kak. Ya udah, hari ini Sean ikutin ibadah. Kita mau belajar bersama-sama tentang menghakimi, oke? Oke, Kak. Oke, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami belajar lagi sebentar lagi tentang hal menghakimi. Tuhan, urapi kami semua supaya kami mengerti firman-Mu dan kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeah.
kita siapin hati kita. Kita mau sembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau nyanyiin lagu ini dari awal. Adik-adik, perkenalkan nama kakak adalah Kak Shirley. Oke, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua supaya kami mengerti akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita belajar tentang hal jangan menghakimi. Oke, kita buka dulu Alkitab kita di Matius 7 ayat 1 sampai 5. Kasih dibacain ya. Matius 7 ayat 1 berkata, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Sekali lagi ya adik-adik ya. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Nah, adik-adik, pasti adik-adik di sini pernah dengar kata hakim. Benar ya? Tahu gak adik-adik tugasnya seorang hakim itu apa? Ya, betul. Seorang hakim itu tugasnya menilai dan mencari kesalahan pada orang yang dibawa ke pengadilan. Oke, itu adalah tugas seorang hakim yang memang hakim itu berwenang secara hukum. Nah, tapi kali ini adik-adik,
Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menghakimi. Tadi Matius 7 ayat 1 berkata begini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sekali lagi ya, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, ini adalah sebuah perintah. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan perintah ini kepada kita. Kenapa Tuhan Yesus melarang kita untuk menghakimi orang lain? Yang pertama alasannya adalah setiap kita, setiap orang cenderung ingin menganggap, merasa bahwa dirinya adalah orang yang lebih baik daripada orang lain. Dan dia merasa lebih berhak untuk menghakimi orang lain. Dia berhak menilai hidup orang lain. Kita sering menjadi hakim untuk orang lain dengan cara seperti apa? Pertama, kita senang sekali mencari-cari kesalahan orang. Kita senang menilai orang tanpa melihat fakta yang sebenarnya. Kita cepat sekali memberi kesimpulan tentang orang tersebut. Kemudian, ini yang paling sering terjadi. Kita mudah sekali melihat dosa, kesalahan, kekurangan orang lain. Sekalipun itu kecil. Malah sebaliknya, kesalahan kita yang besar, kekurangan kita yang banyak, kita tidak lihat. Apalagi kita akui. Benar adik-adik? Nah, Kak Sally kasih contoh nih ya. Ketika ada saudara seiman kita yang melakukan dosa atau kesalahan, kita tuh kadang nih atau biasanya langsung ribut memperbincangkannya. Kita langsung menggosipkan orang itu. Kita membicarakan dia. Bahkan mungkin kita bisa memfitnah orang itu kepada orang lain. Nah, kemudian apalagi ketika ada teman kita yang sedang mengalami masalah yang berat. Dia sakit keras dan tidak kunjung sembuh. Kita biasanya menghakimi dengan cara gini. Ah, itu mah karena dosanya banyak. Benar gak adik-adik? Nah, jangan ya adik-adik ya. Hari ini kita belajar kalau ada orang lain yang mengalami hal atau masalah, kita harus mendoakan, kita harus menguatkan, kita harus memberi semangat ya. Bukan menghakimi dan menjatuhkan orang itu. Oke, kita lihat lagi ayat Matius 7 ayat 3. Kak Sherly bacain ya. Matius 7 ayat 3 berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah, sekali lagi nih ya, biar jelas ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah, adik-adik. Di sini Tuhan Yesus memberikan contoh dua benda yang sangat berbeda. Tuhan memberikan perumpamaan hal menghakimi dengan benda selumbar yang sangat kecil dan balok yang besar. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa balok yang besar itu ada di mata kita. Dan selumbar yang sangat kecil itu ada di mata orang lain. Tapi kita dengan balok yang ada di mata kita, kita masih saja bisa mudah melihat kesalahan orang lain. Sedangkan kesalahan kita, kita sulit untuk lihat. Oke? Kenapa Tuhan pakai dua contoh ini? Dua contoh benda ini Tuhan pakai untuk menamparkan kita, menyadarkan kita
bahwa kita itu tidak boleh menjadi seorang yang gampang menghakimi. Kita sulit melihat kesalahan diri sendiri. Sebaliknya, kita mudah sekali melihat kesalahan orang lain. Nah, tadi yang pertama alasannya kenapa kita tidak boleh menghakimi adalah karena kita cenderung sekali menganggap diri benar dan menghakimi orang lain. Yang kedua alasannya adalah ada di Yakobus 4 ayat 12. Kita buka ya, Yakobus 4 ayat 12 berkata, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Nah, adik-adik, di sini jelas ya bahwa hakim kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang berhak menghakimi kita. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Oke? Jika saat ini adik-adik ada di antara kita yang masih sering menghakimi orang lain, kita masih merasa diri paling benar, paling suci, kita menganggap orang lain lebih rendah, lebih banyak kekurangannya, mari kita sama-sama bertobat ya. Sebab apa? Sebab hal ini adalah jahat di mata Tuhan. Oke, sebaliknya nih adik-adik. Jika ada saudara kita yang lemah, imannya bahkan jatuh, atau dia melakukan kesalahan atau dosa, sebenarnya ini adalah kesempatan yang baik untuk kita menunjukkan kasih, bukan menghakimi. Kita tunjukkan kasih dengan cara apa adik-adik? Kita perhatikan dia, kita peduli, kita menolong teman kita menguatkan dia, kita memberikan semangat supaya dia bangkit lagi. Jangan malah kita menjadi hakim untuk orang tersebut. Karena hanya Tuhan Yesus yang menjadi hakim kita. Oke? Ayat terakhir nih ya, penutup ya. Galatia 6 ayat 4. Galatia 6 ayat 4 berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Oke, adik-adik, mari kita sama-sama belajar hari ini untuk stop judging, berhenti menghakimi, jangan menghakimi, ya. Karena Tuhan Yesus tidak senang kalau kita menjadi orang yang senang menghakimi. Demikian firman Tuhan adik-adik hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Kami belajar Tuhan hari ini supaya tidak menghakimi orang lain. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah hakim kami yang agung. Tuhan Yesus berkati adik-adik sekalian supaya mampu mengerti dan melakukan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bye-bye. Halo semuanya, ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sekali lagi ya, Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan lupa kirimkan foto-foto dan video kalian ke kakak-kakak sekolah minggu kalian. Happy Sunday, God bless you, bye! Halo, ayah pelang minggu ini diambil dari Yakobus 5 ayat 9a. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu
supaya kamu jangan dihukum. Yakobus 5 ayat 9a. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, ya, supaya kamu tidak dihukum. Kabeh yuk. Yakobus 5 ayat 9a. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Amin. God bless you. Bye-bye.